80 masih naik lagi. 85, 90. Yo, Imamen. Sudah gelap lagi. Apakah mau hujan lagi? Tentu saja bisa terjadi. Oke, jadi hari ini wow, kita jalan-jalan sore lagi. Aku mau cari angin. Tapi di sini aja. Di lokal-lokalan aja lah, enggak usah jauh-jauh. Oke, kita masuknya. Wah, terlalu banyak nengok kau, Bang. Mantap saja, Bang. Ya, 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 ya. Nih. Jadi dimanapun berada kalau sore hari, waktunya orang pulang kerja, pulang sekolah, ya intinya pulang beraktivitas, pasti perjalanan kalian itu jalan-jalannya itu rame ya. Mungkin nggak cuma di kota kecil kayak gini, tapi kota kecil yang lebih kecil lagi. Emang ada yang lebih kecil dari Wonosobo? Kayaknya nggak ada deh. Wonosobo ini kota paling cilik menurutku. Luas wilayahnya sama kabupaten-kabupaten tetangga aja kalah. Beneran, sini itu termasuk kota yang cukup kecil. Ini kalau aku lurus kayaknya macet deh. Kita cari jalan alternatif aja lah. Alternatif. Nah, tak belok kiri aja. Nih, kita menelusuri jalan kampung. Sambil kita tarik gaspolnya si Honda Beat. Bisa lari di berapa? Kayaknya mentok deh 80. 80 masih naik lagi. 85, 90. Iya. Treknya udah habis. Wes entek treke Kang Mas. Wei, ana dokar. Jaran. Lah 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 lah. Wanjir. Ora weruh. Oh, alah jebule. Ngono nek kesuwen yo gawe macet. Kita tarik gas lagi. Woo. Yeah. Tapi di sini harus hati-hati banget karena jalanannya tuh di sini termasuk banyak berlubang juga. Nih, jalannya di sini banyak yang bolong-bolong. Karena ini ndul. Ndul. Karena kota saya itu termasuk kota hujan, Kang Mas. Jadi aspal itu kadang-kadang suka nggak awet kalau nggak yang benar-benar bagus. Asli semuanya tuh isinya lubang semua. Iya. Wuh. Iya. Lah 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 tenan. Wah wah. Wanjir. Waduh. Asem asem. Ulu. Sebenarnya di sini tuh dilarang kebut-kebutan ya, karena selain jalan ramai, sempit, banyak lubang, sangat mungkin banget untuk terjadi kecelakaan. Eh, lonyor, jingan, no.
Nah, kalau lewat sini udah mulai sepi. Tapi nanti ya, tak kasih lihat ya. Jalanannya tuh parah di sini. Banyak lubang-lubang. Aduh, sikat, sikat. Kadang ini sangat menjebak loh yang di depan ini, karena suka ini tiba-tiba menghindari lubang itu, saya nggak lihat di belakang, jadi akhirnya saya yang menghantam lubang, macetok gitu biasanya. Nih, mulai dari sini nih, parah banget jalan nih. Nah, ya kan? Mulai mulai berlubang. Ora urusan, sikat wae. Kita sikat saja. Kita nikung sedikit. Allah, Allah. Nih. Lagi, wolo. Ini juga, wolo. Wih, bocil-bocil pada mandi di situ. Tuh, sungainya banjir. Kita tes di tanjakan. Ini setelah usia 3 bulan ini motor ya. Tak tesnya di tanjakan lagi kayak apa. Kemarin habis servis yang kedua aku. Ini udah 2 kali servis gratis. Ah, masih sama aja tenaganya. Ya, mentok-mentok di angka 40 emang di tanjakan. Padahal saya sendiri ya. Ya, walaupun BB saya sekarang udah agak berkurang sih, udah di angka 89. Tapi tetap aja tenaganya Beat memang kayak gitu. Mentok banget ya memang di angka 40-an. Kalau di larinya tadi udah ya. Larinya itu di angka 80-90 tadi karena treknya kurang panjang mungkin. Ya, sekelas buat motor harian sih masih worth it lah. Masih alhamdulillah. Oke, perjalanan hari ini mungkin kayak gitu. Saya mau main lagi ke teman-teman saya. Tadi udah janjian jam 4 sih. Nggak tahu di rumah apa enggak. Intinya sih yang penting tak datengin dulu aja. Nah, ini tuh salah satu perkampungan yang benar-benar di jantung kotanya Wonosobo. Ini perkampungan benar-benar di tengah kotanya Wonosobo. Ini namanya Jarak Sari. Nah, kota Jarak Sari, kota Wonosobo, kampungnya, pemukiman tengah kota. Tapi ini kayaknya dulu perumahan deh, apa kapelingan ya. Berarti kalau ini perumahan atau kapling, atau dulunya tanah kapling, ini sudah nganu, pemekaran. Intinya isinya bukan warlock, bukan warga lokal isinya berarti. Pendatang ataupun warga lokal yang dulu juga nggak apa-apa sih, yang belum punya tempat tinggal gitu kan. Aduh, malah lewat mana ya, lewat sini. Oke, jalan-jalannya hari ini kayak gitu dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Aduh, jika kalian suka dengan video seperti ini, silakan like, share, dan komen, subscribe juga tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.